Selamat datang dalam materi eBintek, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018, pengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, bagian 1. Hal baru yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018. Tujuan pengadaan ialah menghasilkan barang atau jasa yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Kementerian, lembaga, dan perangkat daerah yang belum dan tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakan sebagian atau seluruh pengadaan barang jasa dapat menyerahkan pelaksanaan pengadaan kepada agen pengadaan. Agen pengadaan dapat berupa konsolidasi pengadaan ialah strategi pengadaan barang jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang jasa sejenis. Pelaksanaan penelitian ditetapkan berdasarkan penugasan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penelitian diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan. Layanan penyelesaian sengketa memberikan pendapat hukum. Layanan penyelesaian sengketa kontrak sebagai alternatif penyelesaian sengketa, selain penyelesaian di pengadilan dan arbitrase yang telah ada. Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan e-marketplace pengadaan barang atau jasa, LKPP dapat bekerja sama dengan UKPBJ dan atau pelaku usaha.
Selamat, Anda telah mempelajari materi EBINTEK Peraturan Presiden Bagian 1. Selanjutnya, silakan Anda mempelajari materi EBINTEK Peraturan Presiden Bagian 2.